Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pasca keputusan SPM 2020, biarpun diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan keputusannya sudah pun diperoleh oleh semua calon-calon SPM 2020, sama ada mereka berpuas hati dengan keputusan yang diperolehi, tetapi ada juga segelintir merasakan bahawa keputusan ini perlu diberi analisa dan penjelasan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kerana keputusan ini merupakan keputusan GPN terbaik dalam 5 tahun SPM dan keputusan 2020 ini lebih baik dari keputusan GPN 2019 manakala angka berkaitan dengan jarak ataupun jurang antara calon luar bandar dengan bandar dapat dirapatkan dengan peningkatan yang agak signifikan. Begitu juga jumlah calon yang mendapat sijil penuh ataupun keputusan penuh bertambah dari tahun yang lalu. Jadi untuk melihat perkara ini lebih lanjut dengan beberapa persoalan yang diutarakan oleh beberapa pihak kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi malam ini saya bawakan secara khusus untuk melihat analisis keputusan SPM 2020. Sekali lagi saya tampilkan di Skype pada malam ini yang berbahagia Datuk Pakarudin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia ataupun LPM dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Pakarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini sekali lagi dalam masa seminggu ini dua kali Datuk menampilkan diri dalam Agenda Awani. Tetapi untuk soalan pertama saya, selepas keputusan diumumkan dengan angka yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan ada segelintir pihak ataupun beberapa penganalisis pendidikan merasakan ada penjelasan perlu diberikan oleh lembaga peperiksaan khususnya, kalau tidak pun dari Kementerian Pendidikan Malaysia, beberapa persoalan. Jadi kita mulakan dengan isu berkaitan dengan skala grade SPM. Mungkin Datuk nak ulas tentang apa yang sudah berlaku pada selepas keputusan diumumkan. Ada pihak tertentu yang memuat turun di aplikasi sosial media bahawa skala grade SPM ini seolah-olah tidak menepati grade pemakaian sebenar SPM tahun 2020, dan itu mengelirukan ramai pihak, terutamanya para calon, para ibu bapa dan juga penganalisis pendidikan mungkin, dan sudah pun dibuat tindakan oleh lembaga peperiksaan. Jadi Datuk nak ulas tentang itu. Terima kasih Asu Awani, terima kasih Nazri bersama saya dalam talian hari ini. Saya rasa syukur kerana diberi peluang untuk bercakap di Asu Awani pada malam ini. Berhubung dengan perkara yang dibangkitkan, memang betul perkara itu telah dimuat turun, ditularkan. Dan atas dasar perkara itu tidak benar sama sekali dan palsu, saya dengan segera telah membuat laporan polis supaya diambil tindakan tegas. Kerana perkara ini memang akan mengelirukan. Yang penting ialah seluruh calon SPM 2020, apatah lagi ibu bapa mereka, masyarakat dan seluruh warga Malaysia. Jadi perkara yang tidak benar, kita sudah serah kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Sejujurnya, lembaga peperiksaan tidak pernah mengeluarkan kepada umum apa yang kita tentukan dalam grade SPM sepanjang sejarah peperiksaan. Apa yang penting kita semua faham di sini berkaitan dengan peperiksaan ialah data yang kita kumpul dari 400,000 calon seluruh negara itu adalah data yang diterjemahkan oleh 24,848 orang pemeriksa. Guru-guru yang diberi amanah untuk memeriksa menjalankan tugas mereka dengan sejujurnya, dengan seadilnya, dengan kepakaran mereka menterjemahkan hasil kerja pelajar, menjadikan dia satu data. Data yang besar itu masuk ke dalam sistem. Tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, semua seluruh rakyat Malaysia, kita buat secara dalam talian. Data itu tidak ada sesiapa pun yang boleh menyentuh untuk memanipulasinya. Maka data itu terkumpul, dianalisa, dijadikan dalam bentuk statistik. Maka di situlah ketetapan dibuat. Jadi mana mungkin, tidak pernah
berlaku dalam sejarah peperiksaan negara apabila sampai di penghujung selepas ditentukan bagi setiap kertas itu pencapaian pelajar diundur kembali untuk ke pangkalnya membetulkan data itu. Tidak pernah berlaku. Jadi itulah yang saya ingin tegaskan bahawa apa yang ditunjukkan, yang ditularkan itu tidak benar sama sekali. Ini adalah prinsip kerja kami di lembaga peperiksaan dan kami laksanakan secara profesional dengan penuh integriti. InsyaAllah. Okey, Datuk, susulan dengan laporan polis dan juga laporan kepada SKMM berkaitan dengan apa yang tular di sosial media skala grade SPM 2020 itu, tetapi biarlah pihak berkuasa membuat keputusan itu, keputusan lembaga peperiksaan, kita perlu hormati. Tetapi dari apa yang tular itu, ada persoalan yang timbul. Mungkin Datuk nak memberi sedikit respon berkaitan dengan skala grade SPM ataupun keputusan SPM 2020 ini agak menarik diberi perhatian kerana keputusannya lebih baik, yang terbaik dalam 5 tahun. Keputusan mereka yang lulus lebih tinggi. Beberapa pelajaran utama, mata pelajaran utama seperti matematik dan juga beberapa seperti sejarah dan sebagainya meningkat yang dengan menarik sekali ataupun dengan signifikan sekali. Ramai membuat tulahan, ramai membuat satu perkara yang mungkin mereka ada syak wasangka dalam keadaan kita belajar PDPR, situasi kita merungut tentang kualiti pembelajaran di rumah, akses kepada gadget dan juga akses kepada internet dan calon terpaksa bercuti lebih 100 hari tidak ke sekolah. Jadi mengapa keputusan ini naik begitu menarik dan begitu baik sekali berbanding dengan realiti di lapangan? Jadi ramai beranggapan mengapa ramai yang dapat A sedangkan kita tahu calon ini sukar sekali nak belajar tahun lalu. Mereka terpaksa beranjak tarikh peperiksaan sebanyak 3 kali. Mungkin Datuk nak menjelaskan, Datuk dah jelaskan pada temubual saya yang pertama dahulu, tetapi ini mungkin peluang pada lembaga peperiksaan memberi keyakinan bahawa apa yang diumumkan adalah realiti pencapaian pelajar sebenarnya. Komen Datuk tentang itu? Baik, terima kasih. Pertama sekali, lebih baiklah saya sebagai pengarah peperiksaan di sini. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah syabas kepada anak-anak SPM 2020, kepada guru-guru yang mendidik mereka, ibu bapa yang menjaga mereka, yang memberi perhatian dan semua pihak yang bertungkus lumus nak memastikan kejayaan anak-anak SPM 2020. Tidak adil kalau saya berada di sini hari ini tidak mengungkapkan kata-kata syabas dan tahniah kepada mereka kerana mereka telah bekerja dengan bersungguh-sungguh tanpa mengira masa. Kalau dulu mereka pergi ke sekolah pukul 7 pagi, mereka balik pukul 2 petang, mungkin di situ sajalah masa pembelajaran mereka. Yang kita fikirkan bersemuka itu memberi impak yang besar. Tapi kali ini, guru-guru kami, pegawai-pegawai kami, semua pihak ibu bapa melihat anak itu belajar bersungguh-sungguh dari pagi sampai ke malam. Ada guru yang berkorban sampai ke malam, mereka masih melayan pelajar untuk mendapatkan kecemerlangan ini. Jadi kehilangan mereka dalam tempoh pembelajaran itu seperti yang telah diterangkan oleh YB Menteri semalam, di tingkat tempat mereka belajar sepenuhnya, tidak ada sebarang gangguan. Di tingkatan 5, mereka belajar 3 bulan yang pertama. Sehingga PKP pada 18 Mac 2020, di situ berhenti, 24 Jun mereka masuk semula sekolah, hingga November dan mereka terpaksa berhenti untuk memberi laluan kerana nak memutuskan rantaian COVID dan akhirnya diberi tempoh yang cukup untuk bersedia sehinggalah 22 Februari dan sehingga 25 Mac berakhir peperiksaan. Jadi sebenarnya kenapa kita menidakkan masa yang kita berikan kepada mereka untuk belajar itu untuk menunjukkan kehebatan, pencapaian mereka. Masa yang cukup. Mereka sudah bersedia 3 kali untuk menghadapi peperiksaan itu. Kali pertama, tidak jadi. Kali kedua, kali ketiga, dah pasti. Mereka cukup bersedia. Dan kita melihat data-data itu begitu baik, menarik, naiknya. Saya ingin nyatakan di sini. Meningkatnya 0.06 mata. Tuan-tuan, fikir itu satu angka yang besar. Sebenarnya perubahan itu hanya 1.23%.
bagi pentaksiran lembaga periksaan, perubahan 1.23% itu adalah satu keadaan yang stabil. Kalau perubahannya berlaku dalam 3% ke atas, itu baru perubahan yang signifikan dalam grade purata. Kerana kita menggunakan nilainya dalam 9 mata grade daripada A+ sehingga gagal bagi setiap satu tu dari nilai 0 hingga 9. Jadi perubahan ini sangat kecil dan ini selaras dengan Gaussian theory of normal distribution. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak begitu besar perubahan seperti yang diwawarkan di luar sana. Meningkatnya hanya 0.06 mata, CJ-nya hanya meningkat 2%. Kenapa meningkat 2%? Kerana pelajar perform dalam mata pelajaran sejarah. Sekarang saya minta kita semua mengkaji kenapa sejarah meningkat. Sejarah meningkat mungkin kerana ada masa yang lebih untuk anak kita menelaah mata pelajaran itu dan mudah mereka fahami. Yang mana bahasa Melayu sedia ada sebelum pada ini, peratusannya sudah cukup tinggi dan hanya menunggu perubahan dalam peratusan dulu sejarah, maka bertambahlah keputusan dalam layak sijil. Dan satu lagi, bila kita cakap pelajar di luar bandar, kenapa mereka meningkat 0.06 mata? Dan pencapaian ini sebenarnya di luar bandar masih lagi rendah berbanding dengan bandar. Luar bandar baru 5.06. Tapi di bandar sudah 4.68. Maka mereka ada satu ruang yang besar untuk mereka berubah. Dan apabila berlaku proses pembelajar yang berbeza, kenapa kita tidak melihat anak luar bandar pun walaupun tidak bersemuka, mereka dibantu oleh ibu bapa mereka, cikgu-cikgu mereka yang committed, pihak PPD, JPN memberi lebih perhatian terutama takut mereka tertinggal kerana tidak ada peranti. Maka inilah hasilnya. Dan pelajar pendidikan khas juga meningkat dalam akademik mereka. Kita tahu mereka ada masa yang lebih lama bersama ibu bapa. Anak pendidikan khas ni memang perlukan sokongan dari segi emosi. Apabila ibu bapa mereka menyokong dari rumah, mereka berjaya dapat keputusan yang baik, kenapa kita di sini nak mempertikaikan? Jadi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya belum menyentuh lagi dari segi, mungkin selepas inilah Tuan Haji Nazri, ya, kita bercakap tentang apa suasana yang boleh membantu menjadikan emosi pelajar itu lebih stabil dalam menghadapi peperiksaan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, dikatakan jumlah A yang banyak. Tuan Haji, sebenarnya pelajar yang dapat A dari 2.28% kepada 2.46%. Satu peratusan yang sangat kecil. Baru 500 orang lebih sahaja meningkat, itu pun bukan A+ semuanya. Jadi sebenarnya kita boleh lihat di sini bahawa usaha semua pihak telah menggerakkan majoriti anak-anak yang berada di sempadan dalam pencapaian mereka itu menjadi lebih baik. Mungkin daripada E bawa ke D, D bawa ke C, C bawa ke B dan seterusnya. Inilah sedikit sebanyak menyumbang kepada kenaikan ini. Kita jangan baca peningkatan itu berbeza-beza di antara satu. Semua itu adalah satu statistik yang sama, cuma dalam pelbagai kategori. InsyaAllah Tuan Haji, saya akan jelaskan lagi jika ada yang berkaitan. Okey, Dato', itu satu penjelasan yang baik, tetapi perlu ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan apa sebenarnya formula yang digunapakai oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan juga warga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kohort 2020 ini. Kerana kita tahu situasi ini tidak pernah berlaku kita lalui ketika sebelum ini pun. Kerana pandemik banyak mengubah cara Kementerian Pendidikan memberi tumpuan kepada kohort istimewa ini 2020. Begitu juga dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk bersiap siaga menyediakan prasarana, logistik, tenaga manusia dan segala-galanya untuk memastikan kohort ini dapat menduduki peperiksaan dengan selamat, dengan penuh persediaan dan sebagainya. Jadi apa formula yang boleh Datuk kongsikan untuk kita bagi gambaran sebenarnya situasi persediaan Kementerian Pendidikan dan juga Lembaga Peperiksaan untuk memberikan yang terbaik kepada kohort 2020? Baik, Tuan Haji. Terima kasih. Formulanya, kalau dapat saya ulang lagi sekali kerana kita sudah banyak membicarakan perkara ini sebelum peperiksaan bermula, ialah
kita melihat garis panduan dalam menghadapi peperiksaan di era pandemik COVID-19 ini mesti mantap. Kita tidak boleh ada sebarang kesilapan di mana-mana pun kerana pada saat pelajar bergerak ke sekolah itu, di situ akan berlaku satu proses yang mungkin boleh menyebabkan penularan COVID-19. Jadi bertitik tolak dari situlah kita dah buat satu prinsip, pelajar pergi ke pusat peperiksaan mesti sihat, mereka mesti dalam keadaan yang cukup bersedia. Kemudian di pusat peperiksaan, segala dokumen yang diuruskan, baik dari segi kertas, dari segi skripnya, mesti dalam keadaan selamat. Dan kita memberi ingatan kepada semua pihak, petugas peperiksaan, pihak sekolah, PIBG, ahli masyarakat, pastikan anak ini dalam keadaan yang stabil ataupun sejahtera. Sebab kalau kita tidak memainkan peranan di peringkat lembaga menyediakan garis panduan yang begitu cantik, pasti ramai yang tidak akan pergi ke pusat peperiksaan ataupun tidak sanggup untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19. Di peringkat awal, Tuan Haji, saya sendiri mendapat maklumat bahawa ramai di kalangan guru pun tidak sanggup menjadi petugas peperiksaan. Kemudian ada juga di antara pelajar yang menyatakan bahawa mereka masih ragu-ragu bagaimana mereka boleh tidak dijangkiti COVID-19 jika hadir ke pusat peperiksaan. Apatah lagi ibu bapa mereka. Jadi dengan penuh teliti kami sediakan semua garis panduan itu. Mungkin saya tak perlu huraikan satu persatu, tapi cukup dengan bukti yang kita nampak pada hari akhir peperiksaan ditularkan anak-anak ini sujud syukur dalam dewan peperiksaan, menunjukkan bahawa mereka sangat bahagia ataupun sangat stabil dalam menghadapi peperiksaan itu. Satu perkara, fakta yang saya boleh kongsikan di sini, kali pertama saya kongsikan dalam media di mana peratus kehadiran calon dalam masa 5 tahun ini ke pusat-pusat peperiksaan bagi tahun 2020 ini adalah kehadiran paling tinggi dalam 5 tahun ini. Bermula daripada 2016 hanya 96.8%, kemudian turun naiknya dan akhirnya pada tahun ini 97.67% calon hadir ke pusat peperiksaan. Tuan Haji, kalau kita lihat dari segi kehadiran, apa petunjuk yang kita boleh baca di sini? Sudah tentu pelajar rasa yakin dan mereka bersemangat untuk pergi ke pusat peperiksaan dan akhirnya angka ini menjadi yang paling tinggi dalam tempoh 5 tahun. Jadi kalau kehadirannya tinggi, kenapa kita melihat peningkatan 0.06 itu sesuatu yang mustahil? Kalau itu kita tidak boleh lagi menggambarkan sebagai semangat menduduki peperiksaan, mungkin kita tidak yakinlah dengan apa yang anak-anak kita hadapi pada tahun 2020 ini. Jadi selain daripada kita menyediakan garis panduan dan sebagainya dalam keadaan yang begitu sempurna, kita perlu fikir, kalau dahulunya peperiksaan SPM berlaku pada bulan November dan Disember, ya, kita tahu ini adalah musim tengkujuh. Mm-hmm. Banjir berlaku di sana sini. Ada calon yang terpaksa naik trak polis, trak tentera, begitu juga petugas peperiksaan untuk pergi menghadap peperiksaan. Ada yang pergi menghadap peperiksaan dari pusat penempatan sementara. Ada yang skrip peperiksaan tenggelam disebabkan oleh banjir. Semua ini kita tidak pernah terfikir bahawa satu hari nanti mereka akan duduk peperiksaan pada satu keadaan yang paling stabil, paling selesa. Bulan 2 dan 3 tempoh hari tidak ada banjir. Dan pada masa sama, garis panduan telah menentukan mereka dalam keadaan berdisiplin. Sampai kami fikirkan, waktu anak-anak untuk mendirikan solat Zuhur pun bagi negeri Perlis yang agak terkejar-kejar bila peperiksaan bermula pukul 2, kita anjakkan waktunya ke pukul 2.15 petang. Fikir lagi, takut nanti anak-anak di Sabah pula terkejar-kejar untuk solat asar bila habis peperiksaan, kita tidak lanjutkan lagi daripada 2 suku ke 2.5. Jadi kita fikirkan dari segi kestabilan emosi pelajar. Kita benarkan pelajar makan dalam dewan peperiksaan. Kita benarkan mereka solat dalam dewan peperiksaan. Kita benarkan mereka duduk peperiksaan kali kedua
kalau rasa tidak sihat ataupun ada simptom ditakuti rakan-rakan lain tidak stabil kerana ada yang batuk, demam, sesemua di samping mereka. Begitu jugalah keadaan yang anak positif, kuarantin, kita semuanya beri peluang yang terbaik untuk mereka. Jadi banyak lagi Tuan Haji faktor yang saya boleh senaraikan kepada seluruh masyarakat bahawa keadaan SPM 2020 ini adalah yang terbaik yang pernah saya uruskan. Okey. Dato', kita perlu rehat dahulu dan kita akan membuat analisis lagi beberapa berkaitan persoalan yang diangkat dalam melihat keputusan SPM 2020 ini. Jadi kita rehat dahulu, Dato'. Jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dalam melihat analisis keputusan SPM 2020 dalam agenda Wani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur bersama yang berbahagia Datuk Pakarudin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Datuk Pakarudin, kalau Datuk Bali boleh bagi sedikit lagi analisis berkaitan dengan subjek yang ada peningkatan yang menarik ataupun peningkatan yang signifikan, iaitu subjek teras matematik, sains dan juga sejarah. Kerana kita tahu subjek teras ini merupakan tumpuan kepada seluruh warga, terutamanya para calon dan juga guru untuk memastikan mereka mendapat kelulusan dalam masa yang sama dapat lulus dengan cemerlang untuk memastikan mereka dapat memasuki jurusan yang mereka mahukan. Kalau kita tahu mata pelajaran seperti sains, matematik dan juga sejarah ini merupakan subjek yang menuntut pelajar membuat satu analisis ataupun menjawab dengan kemahiran beraras tinggi ataupun KBAT. Ini ditumpukan oleh KPM seperti mana sebelum keputusan ataupun sebelum peperiksaan diumumkan, iaitu 40% dari soalan-soalan subjek teras ini adalah berteraskan KBAT berbanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi peningkatan yang signifikan ini, apa sebenarnya yang Datuk boleh kongsikan? Mengapa mereka boleh menjawab dan ada peningkatan yang ketara dalam kelulusan bagi subjek sains, matematik dan sejarah? Sejarah Datuk dah ulas sedikit tadi. Okey, terima kasih Tuan Haji. Baik, sebenarnya kami pun selepas kita analisa ataupun kita melihat data yang besar untuk kita keluarkan keputusan itu, maka kita tentukanlah satu persatu. Okey, kertas demi kertas, mata pelajaran demi mata pelajaran, akhirnya keluar satu rumusan pencapaian yang apa kita lihat pada hari ini. Jadi sebenarnya untuk menganalisa pencapaian bagi setiap mata pelajaran ini, kita akan serahkan kepada pihak negeri, pihak sekolah, pihak PPD untuk melihat apakah pendekatan yang mereka gunakan yang memberi impak kepada pencapaian calon. Tapi apa yang saya boleh katakan di sini ialah kami juga akan buat satu analisa pencapaian mereka, pencapaian anak-anak ini dari sudut apa dan dari tajuk apa, bahagian apa ataupun soalan yang berbentuk bagaimana yang mereka perform. Ini sekarang memungkinkan analisa itu berlaku kerana dalam pemeriksaan kita menggunakan LP score. LP score ini diperiksa mengikut soalan itu satu persatu. Bagi setiap soalan, walaupun pecahannya kecil, tetap ada skor itu dimasukkan sebagai database, sebagai data big data kita. Jadi insyaAllah bila sampai masanya nanti, analisa akan dilakukan dan mungkin kita juga seperti yang tahun-tahun yang sebelum ini, ada kupasan mutu jawapan yang semua itu respon berdasarkan daripada apa yang pemeriksa jumpai semasa mereka memeriksa. Tapi bagi kami, secara umumnya kita lihat bahawa tempoh yang cukup bagi anak-anak itu bersedia mungkin merubah bagaimana mereka memberi respon kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Dan dengan peratus soalan KBAT yang dikatakan 40% tadi, memang benar. Tapi keadaan ini mungkin memberi peluang yang lebih kepada mereka yang sudah boleh akses kepada capaian internet dengan banyak rujukan yang mereka perolehi. Di situ mungkin membantu, membantu mereka dalam memberi respon. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini ialah
data yang ada dengan lembaga periksaan ataupun sekolah sendiri yang melaksanakan program itu, sudah pasti mereka boleh melihat apakah faktor penyumbang kepada kejayaan anak-anak dalam subjek yang tertentu. Dan kalau teruskan. Kalau kita lihat, bagi mata pelajaran yang bersifat vocational ataupun melibatkan penggunaan bengkel ataupun peralatan yang tertentu yang tidak diperolehi di sekolah, kita nampak kebanyakannya berlaku penurunan. Jadi, apa yang kita perlu beri perhatian pada masa akan datang ialah sekiranya ada peluang anak-anak ini untuk kembali ke sekolah, mungkin peluang untuk mereka melaksanakan kerja-kerja amali itu perlu juga diutamakan atau diberi perhatian. Apapun, saya juga mengambil kesempatan di sini bahawa guru-guru kita yang memberi respon dalam banyak media mengatakan bahawa mereka melipat gandakan usaha sehingga sampai 2-3 kali ganda kerana risaukan anak-anak ini dah tertinggal dari segi belajar secara bersemuka dan mereka terus memberi modul, memberi bahan-bahan latihan dan semua itu memungkinkan, saya yakin, memungkinkan untuk anak-anak itu mendapat kejayaan yang lebih baik. InsyaAllah. Datuk, dalam membuat analisis kepada keputusan 2020 juga, perlu juga kita berlaku adil kepada fungsi lembaga peperiksaan. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan pembaharuan dan juga kemaskini sistem perolehan dan pendekatan peperiksaan ataupun pemeriksa untuk memastikan mereka yang menduduki kohort 2020 ini mendapat keadilan yang telus dan mereka perlu diberikan layanan yang sepatutnya berdasarkan prinsip-prinsip piawaian yang sudah pun ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi mungkin Datuk nak jelaskan apa pembaharuan berkaitan dengan keputusan SPM 2020 ini yang mungkin masyarakat perlu tahu dan kita ingin lihat penambahbaikan untuk tahun-tahun mendatang ini, Datuk. Okay. Jadi bagi lembaga periksaan, apabila kita terpaksa menguruskan periksaan dalam tempoh pandemik COVID-19, kita bukan sahaja memikirkan bagaimana ingin membawa calon ke dalam Dewan Periksaan dan mereka boleh kekal selamat, sehat dan sejahtera dalam tempoh melebihi satu bulan itu, kita juga memikirkan what's next, apa selepas itu. Kerana kita akan ada 5.1 juta skrip yang perlu diperiksa. Pada ketika itu kami sudah memikirkan kalaulah kita tidak ada satu kaedah yang mantap untuk memeriksa skrip ini, mungkin skrip ini mungkin tidak dapat diperiksa langsung atau sebahagiannya ataupun berlaku penularan yang lebih serius kerana berlaku pergerakan dan sebagainya. Maka kita sudah pun sebenarnya ada rintis tentang online marking ataupun pemeriksaan dalam talian, tetapi kita mengambil langkah dengan penuh berhati-hati, maka kita teruskan pelaksanaan 100% kecuali mata pelajaran pendidikan seni visual kerana perlu dilihat lukisan itu secara manual. Jadi, pemeriksaan secara dalam talian inilah yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan keseluruhan dengan adil, dengan tekal, dengan tepat. Kenapa saya boleh katakan begitu? Kerana skrip yang diperiksa dalam talian itu tidak ada identiti calon yang kita boleh kenali dari negeri mana, calon dari kategori apa. Kerana hanya ada satu nombor yang kita tidak tahu siapa pemilik skrip itu. Jadi pemeriksa menjalankan pemeriksaan mereka tanpa ada satu gambaran awal tentang calon berkenaan. Kemudian bagi setiap soalan yang diperiksa, soalan jawapan yang diperiksa, markahnya sekiranya 3, tidak akan lebih daripada 3. Kalau tidak diperiksa, sistem akan alert ada lagi bahagian yang belum diperiksa. Tidak akan ada muka surat yang tertinggal. Kerana kalau ada yang tertinggal, sistem tidak benarkan dia hantar untuk masuk ke dalam sistem. Markah akan dikira secara automatik. Semua yang telah diperiksa secara automatiknya dikira. Apabila semuanya sempurna, barulah boleh dihantar masuk ke database yang kita sediakan. Jadi inilah yang saya katakan
pendekatan yang kita sangat yakin memberi satu keadilan kepada calon. Kemudian apabila kita melaksanakan peperiksaan, kali pertama dalam sejarah kita membenarkan menumpang di mana-mana pusat secara bebas, tanpa mengisi borang, tanpa mengenakan bayaran. Kenapa? Kerana kita nak jaga daripada penularan COVID-19 itu tidak berlaku dan calon yang baru pulih atau lepas habis kuarantin dapat duduk di tempat yang paling hampir dengan mereka di kuarantin ataupun mereka tinggal. Kemudian seterusnya, kita fikir lagi bila kita dah proses, result yang keluar, bagaimana kita nak jaga dalam tempoh PKP ini, keputusan perlu dikeluarkan kepada 400,000 orang calon. Kita buat pembaharuan lagi, semakkan secara dalam talian. Sangat menakutkan bagi kami di lembaga periksaan. 400,000 orang akan masuk ke dalam sistem mungkin dalam masa 15-30 minit yang pertama selepas dibuka. Alhamdulillah, saya bersama YB Menteri, bersama Timbalan Menteri, bersama TKPPM melihat sendiri proses itu dari pukul 10 pagi sehingga 10.30 pagi. Alhamdulillah, melebihi 500,000 calon dapat masuk melihat keputusan mereka bersama ibu, ayah, datuk, nenek mereka meraihkan kejayaan mereka dalam SPM 2020. Tidak cukup lagi, Tuan Haji. Pagi besok, insyaAllah, doakan kami pukul 10 pagi, anak-anak akan muat turun slip rasmi keputusan periksaan yang ada jata negara, yang ada QR code. Mereka boleh cetak di rumah, tidak perlu tunggu lagi untuk ambil daripada sekolah kerana tempoh PKP dilanjutkan dan mereka boleh lihat sendiri slip itu dan boleh guna untuk tujuan yang tertentu. Dan insyaAllah pagi esok ataupun tengah hari sedikit selepas sistem MyResult 3 itu sudah dikeluarkan, Tuan Haji, saya akan menyaksikan sijil yang pertama dicetak untuk calon SPM 2020. Kalau tidak ada aral, lusa mungkin ada calon pertama yang akan dapat melihat sijil sudah sampai ke tangan mereka. Itulah Tuan Haji, apa yang kita cuba buat dalam SPM 2020 ini terbaik. Kenapa kita berkorban? Kerana mereka sudah pun menunjukkan satu kehebatan dalam menghadapi peperiksaan. Saya hargai jasa cikgu, saya hargai jasa pentadbir sekolah, semua pihak, biarlah kami bekerja di sini untuk memberi kepuasan kepada semua pihak, insyaAllah. Okay. Datuk, sementara kita menunggu, esok semua calon boleh melihat ataupun mendapatkan sijil rasmi mereka melalui talian dan mereka boleh print sendiri yang ada jata negara dan QR code itu. Tetapi ada beberapa perkara Datuk ingin kita jelaskan lagi, terutamanya siap siaga LPM untuk calon 2021. Begitu juga bagi mereka yang ingin membuat rayuan ataupun semakan, bagaimana prosedur dan juga tempohnya, Datuk akan jelaskan sebentar lagi. Jadi kita rehat dulu Datuk, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga Datuk Pakarudin Haji Ghazali, pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan. Kita membuat analisa dan juga cuba mendapatkan penjelasan Lembaga Peperiksaan beberapa perkara yang menjadi persoalan masyarakat di luar sana berkaitan dengan keputusan SPM 2020. Mungkin Datuk kita teruskan, Datuk dah jelaskan pembaharuan yang digunapakai dalam melaksanakan SPM 2020 sejak awal tahun 2020 hinggalah selesai keputusan diumumkan pada minggu lalu. Tetapi mungkin ada di kalangan kita ingin mendapatkan penjelasan dan saya juga ingin dapat penjelasan lebih lanjut Datuk. Kelebihan penggunaan LP score ini dalam pemeriksaan skrip, satu pembaharuan yang agak ketara di mana 5.1 juta skrip jawapan peperiksaan dimuat turun di dalam talian dan semuanya diperiksa ataupun dilakukan aksesnya oleh pemeriksa melalui dalam talian, segalanya diberikan tumpuan secara telus, secara integriti. Mungkin Datuk nak jelaskan sikit. Ini juga satu perkara yang mungkin takut ada glitch ke, takut ada sistem fail ke ataupun kecuaian manusia ke. Mungkin Datuk nak jelaskan tentang ini. Okey. Tuan Haji, sejujurnya LP score ini adalah satu pembaharuan yang sangat besar
bagi lembaga periksaan. Pemeriksaan secara dalam talian ini sudah pun dikaji beberapa tahun yang lalu dan sudah pun dilaksanakan secara rintis, tapi dalam skala yang kecil untuk melihat kebolehlaksanaan sistem itu sendiri. Jadi saya sendiri di awal saya bertugas di sini, saya melihat sistem itu sangat baik dan boleh memberi kita banyak maklumat kerana semuanya terkumpul dalam satu database yang cukup besar dan ada kelebihan. Jadi daripada situlah kita mulakan sepenuhnya pada tahun 2020 ini kerana dalam keadaan pandemik COVID-19. Jadi apa yang berlaku dalam sistem itu ialah setiap pemeriksa dapat akses kepada skrip yang diperuntukkan kepada mereka sejumlah mungkin 150, 200, 250, tapi keseluruhannya 5.1 juta itu memerlukan satu sistem, satu penyimpanan yang cukup besar. Dan saya tidak sangkal bahawa tentulah ada cabaran di peringkat awal. Kami lembaga periksaan alhamdulillah dapat menyelesaikan di peringkat awal isu yang untuk akses kepada sistem itu agak perlahan. Dalam tidak sampai 24 jam semua itu dapat diselesaikan dan sistem itu stabil sehingga tamat periksaan keseluruhan. InsyaAllah kami sebelum keputusan periksaan dikeluarkan pun saya sudah buat beberapa keputusan untuk penambahbaikan bagi SPM 2021. Dari segi fizikal ataupun keadaan kertas untuk diimbas itu pun kita ambil kira supaya ia tidak mengganggu kelancaran sistem imbasan ataupun maklumat yang dimasukkan untuk dicapai oleh pemeriksa nanti. Dan begitulah juga SOP ataupun garis panduan untuk pelaksanaan kami sudah mula memikirkan dan insyaAllah untuk 2021 nanti kami yakin kita akan buat yang lebih baik daripada apa yang kita laksanakan pada tahun 2020. Jadi data yang cukup besar, cukup banyak ini memudahkan kita lagi. Apabila anak-anak sekarang memohon untuk semakkan semula keputusan yang kurang berpuas hati, mungkin mereka dapat keputusan D yang mereka jangka sepatutnya C, mereka mohon untuk semakkan semula, sudah ada dalam sistem kita permohonan secara dalam talian dan insyaAllah kita akan mulakan segera untuk agihkan skrip mereka kepada pemeriksa juga secara dalam talian. Tidak perlu lagi kita buka bilik kebal, ambil skrip fizikal, kemudian post kepada pemeriksa, diperiksa, post balik ke lembaga periksaan, tidak akan berlaku lagi. InsyaAllah mungkin dalam beberapa jam sahaja diperiksa oleh pemeriksa, skrip itu markahnya sampai kembali kepada LP dan kita akan uruskan secepat mungkin. Dan itulah kelebihan yang saya boleh katakan LP Score ini bukan sekadar mengumpul data yang datang dari skrip jawapan calon tapi membolehkan kita membuat analisis dan juga semakkan semula boleh berlaku dalam tempoh yang cukup singkat. Dan ini adalah satu suasana ataupun keadaan yang memudahkan proses kerja bagi semua pihak. Tidak ada lagi skrip tenggelam banjir, tidak ada lagi skrip yang terbakar, tidak ada lagi skrip yang hilang kerana tertinggal di mana-mana. Jadi itulah yang saya dapat katakan di sini berkaitan dengan sistem LP Score yang kita guna pakai. Datuk, berkaitan dengan pencapaian dan juga kecekapan LP menguruskan LP Score ini dan tempoh pemeriksa juga dapat disingkatkan dari 90 hari kepada 76 hari iaitu 14 hari itu. Saya juga mendengar di kalangan guru-guru dan juga mereka mendapatkan feedback daripada pemeriksa bahawa apabila Kementerian Pendidikan mengumumkan bahawa keputusan akan keluar pada minggu lalu, pada hari Khamis lalu, ramai juga beranggapan, macam mana ada yang kertas masih lagi dalam pemeriksa untuk diperiksa calon-calonnya. Jadi ramai beranggapan bahawa tempoh 14 hari yang menjadi satu tempoh yang berkurangan daripada 90 hari ke 76 hari itu juga ada ura-ura wajarkah itu dipendekkan sedangkan pemeriksa terpaksa memeriksa begitu banyak calon-calon punya jawapan
yang mereka perlu selidiki ataupun periksa. Jadi, Dato' nak komen tentang itu. Mungkin ini juga perlu diberikan jawapan. Boleh, Tuan Haji. Saya perlu komen dan saya perlu beri jawapan. Sejujurnya, seperti yang saya katakan tadi, pertama kali dalam sejarah lembaga periksaan, membenarkan calon boleh menumpang di mana-mana sahaja tanpa mengisi borang dan tanpa bayaran. Tuan Haji cuba fikirkan, kalau kita boleh pergi walk-in masuk periksa dengan tanpa ada apa-apa rekod di pusat periksaan, dan saya benarkan kalau kertas soalan untuk calon itu tak ada di situ pun, mereka boleh masuk ke pusat periksaan itu. Duduk dulu, kami akan cari kertas soalan beri untuk dia periksa. Sebab kita nak jaga seluruh rakyat Malaysia jangan timbul nanti kluster peperiksaan. Jadi, Tuan Haji dan seluruh penonton, cuba bayangkan apa yang kami terpaksa uruskan dengan skrip yang berada di merata-rata pusat tanpa satu rekod yang jelas menunjukkan mereka berada di mana-mana. Maka sudah pastilah dengan LP score ini, kita sudah scan masuk dalam sistem, ada kalanya ini faktor manusia yang menjalankan tugas merekodkan ada di sana sini yang tidak mungkin ada rekod yang boleh kita rujuk pada saat itu. Maka adalah yang keluar keputusan IT, sedangkan skrip sudah periksa, kami cek balik dalam database kita dan kita keluarkan keputusan mereka. InsyaAllah besok bagi yang kes T mereka akan dapat result. Tidak, markahnya tetap adil, cuma pada saat yang kita keluarkan itu tidak dikenal pasti keadaan yang menunjukkan itu ialah calon yang sudah menumpang di satu tempat dan kita perlu uruskan dengan cara yang tertentu. Jadi sebenarnya bagi pemeriksa di luar sana yang telah melakukan pemeriksaan yang sebaik mungkin, 14 hari itu sebenarnya bukanlah masa yang kita ambil untuk tempoh pemeriksaan itu dipendekkan. Pemeriksaan itu tetap berlaku dalam tempoh yang ditetapkan. Kita tambah 1,707 orang pemeriksa lagi untuk membantu ataupun melancarkan proses kerja kita. Pemeriksaan sudah berlaku dengan adil, dengan sempurna. Kalau kita kira 14 hari itu, kita sudah tidak ada lagi mencetak slip keputusan periksaan. Dulu kita masa kita ambil SPM dulu, ada yang komputer form, itulah yang kita terima dari cikgu. Sekarang tidak ada. Boleh tengok dalam talian. Mencetak slip itu saja mengambil tidak kurang daripada 10 hari. Dan kita terpaksa buat penghantaran, kita terpaksa buat analisis, kita terpaksa buat kerja-kerja logistik. Yang itulah sebenarnya yang kami pendekkan. Dan di perantaraan itu, agihan skrip yang pasal tidak sampai kepada pemeriksa, putusan yang mungkin tersalah alamat, semua itu telah diselesaikan melalui LP score. Jadi bagi kami di lembaga periksaan, 14 hari itu bukannya kami ambil dalam tempoh pemeriksaan yang pastinya itu adalah perkara yang paling penting dalam peperiksaan ini. Jadi tempoh 14 hari maksud Datuk tidak ada kompromi berkaitan dengan kualiti pemeriksa, tiada kompromi dari sudut ciri-ciri jawapan yang diberikan dan diberikan tumpuan oleh pemeriksa dan tambahan pemeriksa seramai lebih 1,000 orang itu sebenarnya memberi indikator bahawa LP tidak berkompromi tentang kualiti jumlah pemeriksa dan juga jumlah hari mereka diberi tempoh untuk memeriksa sekitar 5.1 juta LP score itu, Dato' ya? Betul, Tuan Haji. Saya nak tambah lagi bila Tuan Haji sebut tentang kompromi itu, kita tak kompromi dari segi kualiti pemeriksaan. Kalau dulu, apabila diperiksa skrip itu, pemeriksa kita kena post kepada ketuanya untuk buat penjelasan. Kemudian dipost kembali. Pada masa sama, pemeriksa sedang meneruskan pemeriksaan ataupun mereka mengambil masa menunggu pemulangan skrip pada mereka. Tapi buat masa menggunakan LP score, semuanya boleh dicapai dalam talian. Kalau saya dah periksa satu, ketua saya boleh ambil satu itu untuk semak. Periksa dua, ketua saya boleh ambil yang kedua untuk semak. Dan dalam sistem kita itu, kita letakkan beberapa skrip yang kita panggil seeding yang menjadi perangkap. Kalau tidak konsisten pemeriksa itu melakukan pemeriksaan, sistem akan stopkan pemeriksaan dia. Kerana
ada julat yang melebihi daripada had yang standard yang kita dah letakkan, taburkan dalam strip yang mereka terima. Mungkin 100 yang mereka terima, kita letak 5 atau 10 seeding yang boleh menjadi kawalan kepada pemeriksaan itu. Jadi ini adalah ciri-ciri yang kita letak supaya pemeriksaan itu menjadi tekal dan adil untuk semua calon. Jadi saya nak beritahu kepada seluruh calon SPM 2020, janganlah ada sebarang perasaan yang dalam diri anda bahawa SPM 2020 ini adalah keadaan yang luar biasa. Sebenarnya anda telah melalui proses yang cukup baik dan apa yang anda dapat itu adalah yang membuktikan kejayaan anda sendiri. Datuk, berkaitan dengan tempoh rayuan dan juga semak kepada keputusan SPM 2020, bilakah ia akan bermula, berapa tempoh lamanya dan jenis semakan ataupun rayuan yang dibolehkan oleh calon kepada pihak lembaga peperiksaan? Okey, bagi calon-calon yang ingin menyemak semula keputusan peperiksaan bermula 10 Jun yang lepas hingga 10 Julai 2021 ini, selama sebulan. Dalam kesemak semula ada dua keadaan. Pertama, kes T yang mereka hadir tapi keputusannya keluar tidak hadir, dan juga kes mereka yang kurang puas hati untuk perubahan grade kerana mohon untuk diperiksa semula. Dan semua ini boleh dipohon secara dalam talian dan keputusan juga nanti akan disampaikan secara dalam talian. Dan insyaAllah perkara ini kami akan uruskan secepat mungkin seperti yang kami dah terangkan sebelah tadi. Di samping itu ada juga pelajar yang ingin mengulang untuk mengambil semula SPM sepenuhnya. Pendaftaran sudah pun bermula dan akan berakhir pada 25 Jun nanti pada hari Jumaat. Dan bagi calon yang ingin mengambil Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik juga boleh mengambil dalam peperiksaan SPM ulangan yang akan diadakan pada bulan September nanti. Pendaftaran juga akan berakhir pada 25 Jun nanti juga secara dalam talian. Jadi jangan lepas peluang ini kerana sistem itu akan ditutup bila sampai tarikh 25 Jun nanti. Okey, semuanya ada di dalam talian. Permohonan boleh dilakukan oleh calon berkaitan dengan semakan dan juga bagi mereka yang ingin mengulang dan juga ingin mengambil semula subjek-subjek teras iaitu matematik, sains dan juga sejarah. Datuk, ya. Datuk, okey, kembali kepada peperiksaan SPM ini 2020 yang Datuk terangkan tadi untuk mendapatkan slip peperiksaan 2020 dan juga sijil keputusan SPM 2020. Boleh Datuk jelaskan lagi? Okey, baik. Jadi besok 14 Jun mulai pukul 10 pagi, calon-calon SPM 2020 boleh memuat turun slip keputusan rasmi anda. Jadi apa yang kita lihat pada 10 Jun lepas itu adalah untuk semakkan keputusan. Tidak boleh download. Mereka hanya boleh capture screen itu dan boleh simpan. Tapi esok anda boleh memuat turun slip keputusan itu, boleh disimpan dalam bentuk soft copy ataupun boleh dicetak. Jadi apa yang kita keluarkan esok adalah sama dengan yang juga boleh diagihkan oleh pihak sekolah. Jadi pilihan kedua ialah jika tidak ada capaian internet, boleh mohon atau minta daripada setiausaha peperiksaan untuk dihantar ke rumah secara pos ataupun kemudian apabila diizinkan boleh ambil di sana. Tapi selepas satu masa, sijil akan dikeluarkan. InsyaAllah, seperti saya kata, esok juga akan bermula cetakan sijil. Jadi berperingkat-peringkatlah seluruh negara ini, 400,000 calon itu akan dapat sijil mereka. Mungkin dalam tempoh selepas satu bulan nanti, pengedaran penuh kita akan lakukan. Beri kita sedikit tempoh masa dan sijil itu akan digunakan dalam urusan yang rasmi pada masa akan datang. Dan slip keputusan rasmi tadi sudah terbatal kerana sijilnya sudah pun dikeluarkan secara rasmi. Okey. Datuk, bergerak kepada SPM 2021, ini juga persoalan timbul oleh para guru, pentadbir sekolah dan juga ibu bapa dan juga pelajar. Jadi, bilakah pendaftaran bermula untuk SPM 2021 dan apakah kalender-kalender yang akan dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan?
Baik Taji, SPM 2021 ini akan pendaftaran bagi calon sekolah sudah pun bermula, begitu juga calon persendirian. Semuanya akan berakhir pada 25 Jun. Pada masa yang sama, calon-calon sekolah akan menduduki ujian lisan dan amali sains mereka pada bulan Februari tahun 2022 seperti mana yang telah diumumkan. Dan pada bulan Mac 2022 nanti, peperiksaan bertulis akan dilaksanakan untuk mereka dengan SOP sekiranya masih ada pandemik COVID-19, insyaAllah akan ditambah baik. Dan sistem yang kita guna pakai hari ini, LP score, menyemak keputusan dalam talian, memuat turun selit keputusan rasmi, pengeluaran sijil, insyaAllah semuanya kita akan teruskan dan mantapkan lagi pada masa akan datang. Apa yang penting kepada anak-anak SPM 2021, ambillah apa pengalaman yang telah dilalui oleh calon-calon SPM 2020, mereka bersedia dengan apa cara sekalipun, jangan ada keraguan. Yakinlah bahawa kami di Lembaga Peperiksaan akan beri yang terbaik untuk anda juga 2021. Supaya anda juga dapat buktikan satu pencapaian yang cukup baik. Tapi bagi SPM 2021, anda akan cipta satu lagi sejarah. Kerana anda menduduki peperiksaan dengan sukatan yang baru, KSSM, yang mana keputusan anda nanti akan jadi penanda aras bagi tahun-tahun yang mendatang. Bagi calon SPM 2020, sekali lagi syabas dan tahniah, anda telah meletakkan rekod yang terbaik dalam keputusan SPM dalam KBSM. Jangan ragu, jangan rasa sesuatu yang tidak kena, anda sudah buktikan. Anda adalah hebat kerana anda adalah calon yang terbaik. Anda berdisiplin, anda tidak menyebabkan berlaku penularan COVID, anda patuh segala arahan yang diperuntukkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi, kalau dapat saya tambah, di sini saya ingin rakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung. Terutama Pengurusan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, YBMK kita sangat prihatin sentiasa membimbing kami untuk beri yang terbaik kepada seluruh warga LPM bahagian kementerian di JPN, PPD, pemimpin sekolah, ibu bapa, PIBG, masyarakat, kesatuan, pejabat terutama MKN dan KKM. Ya, insyaAllah. Semua itu kita akan teruskan kerjasama ini. Okey, Datuk, akhir sekali. Mungkin ini soalan cepu mas juga saya. Keputusan 2020 memang tidak ada intervensi pemain politik dalam membuat keputusan oleh lembaga peperiksaan. Betul begitu? Sangat tepat. Tuan Haji, saya ingin tegaskan di sini bahawa dalam sejarah lembaga peperiksaan, kita bermula menentukan satu-satu pencapaian mata pelajaran itu mengikut kertas, berakhir dengan keseluruhan mata pelajaran. Akhirnya sistem akan buat satu analisa, di penghujung itu keluar satu grade purata nasional, peratus layak sijil, maka di situ tidak ada apa-apa lagi yang akan dilakukan. Maka lembaga peperiksaan terima apa yang telah terjana itu dan itulah yang kita umumkan kepada masyarakat. Tidak ada sebarang intervention dan saya sendiri pun tidak tahu bahawa 4.80 itu akan keluar daripada janaan sistem itu. Kerana kami membuat dengan teliti satu per satu dalam menentukan prestasi calon. Semuanya ada statistik, semuanya ada prinsip, semuanya ada peraturan secara profesional. Terima kasih yang berbahagia Datuk Pakhruddin Haji Ghazali, satu analisis yang telus dan kita boleh mendapatkan penjelasan ini dengan tenang dan juga terbuka segala persoalan yang ditimbulkan sepanjang keputusan SPM 2020 beberapa hari ini. Bagi anda mungkin yang was-was ataupun syak wasangka, inilah jawapan yang diberikan Datuk Pakhruddin. Tetapi kita ingin melihat sistem terus berjalan dengan telus, penuh dengan accountability dan juga integriti, dan semoga calon 2021 lebih bersedia kali ini dengan kurikulum baru mereka dan mereka boleh bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM pada tahun 2022. Terima kasih Datuk Pakhruddin atas masa yang diberikan, Datuk Pakhruddin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian saja agenda awal ini pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi.